Lagi di channel React of GB. Kembali kita akan reaction. Ini yang terbaru, terbaru karya dari Iki. Oke, okay. Diri Satu ini masih dalam soundtrack dari My Lecture, My Husband Season 2. Oke. Okay. Oke, okay, kita akan nonton. Jangan lupa untuk di subscribe, aktifkan loncengnya. Ini dia reaction-nya. Yang harus ku kejar, semua telah ku gapai dengan mudah. Yang ku inginkan hanya kasih sayang dari dirimu. Asik. Hanya dirimu. Ini sebenarnya liriknya ini kayak apa ya, kayak menceritakan dari perjuangan film yang pertama sebenarnya. Walaupun sebenarnya nggak semudah seperti yang Iki bilang di liriknya sebenarnya. Karena kan si siapa itu? Reza Raden kan mengalami konflik yang besar sebenarnya kan. Sampai si Prilly-nya kayak menerima dia. Dengan kondisi dia saat itu yang menjadi konflik kan. Karena perbedaan usia waktu itu kan. Betul. Atau karena dijodohin. Saya nggak tahu filmnya karena saya nggak ikutin. Saya hanya lihat trailernya. Komen ya guys. Komen yang nonton, yang paham. Betul. Ini kayaknya memang kayak menceritakan di awal. Baru masuk akan menceritakan saat ini tentang kondisi film nanti ke depannya. Iya. Ku mengharapkan hanya kau yang selalu menemani, hingga rambut ini pun memutih dunia pun mulai gelap, kau tetap di samping. Percayalah, hanya dirimu yang selalu menemani hingga ku tua nanti. Ini sebenarnya liriknya nggak jauh beda sebenarnya. Kaitan rambut memutih dengan liriknya yang hingga akhir usia apa? Usia. Yang lagu yang itu yang kita reaction yang itu kemarin tuh yang lagi trending satu itu. Selama Aduh. Itu liriknya enggak jauh beda sebenarnya. Oh kasihku hanya dirimu satu, satu temani hingga nanti. Keindahan duniaku kini mulai lengkap akan kehadiran dirimu. Menggenggam erat tangan ini, enggan untuk melepas, agar temani di setiap langkah hanya denganmu. Percayalah, hanya dirimu yang selalu menemani hingga ku tua nanti. Percayalah, oh kasihku hanya dirimu satu. Ini kayaknya menurut aku ya, Iki ini kayak ditawarin oleh film ini, Ki, kamu buat lagu dong, emang kisahnya gimana? Ceritanya nanti gimana? Nanti mereka akan bersama-sama, Ki, dan cewek itu akan mulai melakukan kebiasaan, bisa menerima si cowok itu sampai tua nanti, Ki. Ah, gue terima nih. Ya karena ini sesuai dengan relate dengan kehidupan gue sama Ilini, kata si. Kayaknya ya, karena seorang musisi itu pasti memilih banget untuk memilih film khususnya soundtrack. Betul. Karena kan film itu kadang-kadang bisa mengangkat nama orang,
kadang-kadang juga bisa ya, titik balik kadang-kadang akan redup karena melalui seorang. Film juga kadang kita kan ih lagu ini enak banget sih. Betul. Gitu. Kayak misalnya saya ngikutin Noah banget. Saya ingat banget waktu itu film Alexandria, Noah diminta sebagai soundtrack. Filmnya nggak sebagus orang kira. Itu yang buat akan abis itu Noah turun secara pelan-pelan sampai kasusnya Ariel waktu itu. Tapi Peter Pan dong. Iya Peter Pan betul. Jadi ini menjadi sebenarnya nggak mudah untuk mengambil soundtrack film karena kalau filmnya bagus naik memang kita naik. Tapi kalau filmnya hancur nama kita juga akan turun. Makanya Iki kayaknya ini prospek film ini sebenarnya bukan film ini series sebenarnya ini. Mm-hmm. Ini bagus soalnya. Soalnya yang pertama itu hype-nya bagus. Aku nonton trailernya itu bagus banget. Cuma belum pernah nontonnya asli. Acting-nya bagus sih. Ceritanya juga bagus sih. Yeah. Selain acting-nya betul, Prilly sama Reza udah diakui lah. Dan ini kayaknya jadi akan terus bukan titik awal tapi titik aman Iki untuk terus naik karena ini jadi kayak pondasi awal sih untuk dia ngasih soundtrack yang bagus filmnya. Percayalah hanya dirimu yang selalu menemani hingga ku tua nanti. Percayalah oh kasihku hanya dirimu satu. Original soundtrack, my lecture, my husband, season 2. Iki. Makanya kita support terus Iki. Terutama, kan baru dipolisikan oleh orang yang gak bisa kerja untuk menghidupi anaknya, dia ngemis-ngemis untuk memperebutkan tempat di sana. Biasa, masa lalu mamanya dia. Walah, itu belum kelar juga. Betul, dan terbaru dia mempolisikan Iki katanya. Aduh. Goji aja kau bang. Biaya hidup anakmu, kasihan banget. Aduh. Kasih lah anaknya sama Sule. Iya. Kan Sule sempat bilang kan, kalau emang nggak sanggup, ya udah sini. Mantap tuh. Ada kok, emang udah disiapkan kok. Tapi umur 17 baru bisa diapa. Ya memang betul. Nanti kalau, harus 17 tahun dulu memang betul. Di mana-mana juga ahli waris tuh dinyatakan tuh ya umur 17 dulu. Betul. Aduh, ya sisanya kamu yang kerja. Yalah. Ki, semangat Ki! Kalau bapaknya ya. Betul. Kok minta nuntutnya ke keluarga Iki ya? Kasian dong anak-anaknya. Oh, oke. Okay. Karena susu doang. Susu nggak bisa beli loh. Aduh, nggak usah jadi laki lah kalau kayak gitu. Ya mau jadi istrinya itu yang aneh. Oke, jangan lupa di like, comment, and share. Jangan lupa di subscribe, aktifkan loncengnya. Terima kasih. Bye! Bye.